Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menggelar acara paling bersejarah dalam hidup mereka, yaitu acara 24 bulan atau 2 tahun sudah pertemuan mereka yang diberi nama Happy to End Anniversary. Acara tersebut digelar nanti malam, tepatnya Senin malam 24 Juli 2022. Acara tersebut digelar di kediaman Lesti dan Rizky Billar sendiri. Pasangan yang dikenal dengan nama Leslar itu juga turut mengundang rekan-rekan artis terdekat mereka, keluarga besar keduanya, dan perwakilan para fanbase Leslar Lovers di berbagai daerah. Sampai detik ini, pasangan suami istri Lesti Kejora dan Rizky Billar terus dibanjiri dengan berbagai ucapan dari masyarakat tanah air, terutama dari penggemar dan sahabat dekat. Tak hanya itu, kado spesial serta papan bunga kian berdatangan di kediaman Leslar untuk menyambut dan merayakan yang kedua tahun pertemuan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan mereka selama ini, mulai dari awal pertemuan, pacaran, menikah, melahirkan hingga detik ini. Dengan mata berkaca-kaca, Lesti juga mengatakan, "Dengan doa, perjuangan dan pengorbanan kalianlah, kami bisa bersatu dan bahagia seperti yang kalian lihat selama ini." Pada saat bersamaan, Lesti Kejora tak kuasa menahan air matanya ketika membaca pesan dari salah satu fanbase setianya. 23-24 di sebuah masa, 24 purnama yang telah berjalan, sampailah di titik sekarang. Dari sebuah jabat tangan sampai seorang bayi lahir mewarnai dengan semua tingkah gemasnya, tak terkira betapa bergelimangnya berkah dan karunia dari Yang Maha Kuasa. Papa L, Bunda L, selamat ya untuk anniversary yang kedua. Semoga rahmat Allah tercurahkan melimpah. Semoga petunjuknya selalu terang benderang tanpa ada setitik redup. Dan semoga keluarga Leslar selalu dipenuhi rasa syukur, sehingga kebahagiaan tak akan pernah menjadi luntur. Derayan air mata Lesti tak terhingga terjatuh membasahi pipinya setelah membaca pesan tersebut dari penggemarnya. Rizky Billar yang ikut menemani juga berlinangan air mata mendengar pesan dari salah satu penggemar mereka. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya berkah dan berlimpah.